Oke okay guys, kali ini gue bakal mainin game horor yang benar-benar yang sedang viral ya di mana-mana ya, terutama di peminat TikTok lah, TikTok ya benar ya. Dan ini bukan chat horor ya guys ya, gue cuman mau menceritakan dulu asal mula dari game yang bernama bukan games ya, hantu lah ya, disebutnya misteri lah, misteri yang bernama Siren Head ini ya. Dan setahu gue, Siren Head ini setelah gue terusuri-terusuri lewat Google, lewat kacamata, Google salah ya. Pokoknya gue setelah survei-survei, ternyata tuh Siren Head ini hanya buatan guys. Jadi kalau kalian yang terlalu apa ya paranoid ya, paranoid takut ada Siren Head di hutan atau gimana, dan sebenarnya ini tuh hanya buatan guys. Jadi ini urban legend yang dibuat lah, kasarnya gitulah. Dan Siren Head ini yang buatnya tuh kalau nggak salah namanya Trevor ya, Trevor atau Termos nggak apa lah, pokoknya tre-trean lah ya. Seperti ada bunyi-bunyi guys, dan bunyinya tuh macam-macam, bisa jadi sirine, bisa jadi araram, bisa jadi itu kayaknya Siren Head ya. Kita abaikan aja lah ya. Kita abaikan aja ya. Pura-pura kita nggak tahu aja lah ya. Bisa jadi kayak gitu guys. Soalnya bisa jadi kayak gitu soalnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya kalian ya ada mitosnya lah ya. Kok ada suara lagi ya guys ya? Itu kita ya. Sorry ya. Oke deh, pokoknya kita langsung aja masuk ke gamenya aja ya. Ya lo, jangan dong, jangan putus dong. Halo semuanya, balik lagi channel gue Ryu here. I'm here di game Siren Sungka. Salah ya. Di game yaudah ngulang lagi ya. Bukan Siren Sungkar, itu Siren Sungkar tuh artis ya kalau nggak salah ya. Salah. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue Ryu here. I'm di game Siren Head. Nah, kali ini gue bakal mainin game horor. Yeay! Akhirnya gue dapetin game horor yang sesuai dengan sesuai dengan gue lah kayaknya ya. Soalnya ini sebentar sih sesuainya. Oh iya guys, gue mau ceritain dulu. Ini tuh Siren Head ini, dia tuh sangat terkenal. Dan tadi juga gue di intronya udah gue kasih tahu ya, kenapa terkenalnya. Sebenarnya ini tuh ya etek ya. Kayak nggak usah lama-lama, kita langsung aja mainkan Siren Head. Katanya sih ini lumayan serem ya, katanya sih. Tapi bagi Ryuhyun tuh nggak ada yang serem. To short point, meadow is dark out here, so F you use flashlight and A interact of object. Don't send a flashlight too long. Oh, jangan terlalu lama katanya kalau buka-buka lampu center ya. Kalau buka baju sih nggak apa-apa ya, lama-lama ya. If area prepare or something, or you are to ping to next. Okay. Paham lah. Easy lah, bahasa Inggrisnya easy lah ya. Udah lama banget gak main game horror ya. Kemarin aja pas terakhir live aja lah ya. Yang lainnya enggak sih. Okay, pencet R. Okay, kita harus menuju ke sana. Enak juga ya. Soalnya kalau gua di hutan tuh buta arah guys gua. Buta arah. Buta badan. Gak nyambung. Mendot ya. Oh, ada apa itu? Oh, bisa diklik kanan, guys. Jom. Kayaknya teman kita nih. Halo. Halo. Anybody home? Breaking news. A friend from a local high school has gone missing in South Point Meadows. Officials say they are currently looking for them and may take. Suara apa ini? One of them enjoyed camping. Halo. Kok gak ada orang ya? Hah? Is that blood? Oh my god. Oh my god, merinding gue ya, ketek gue merinding ya. Perlu ketek gue merinding guys. Press the check, the course use. Okay, kita cek jongkok.
Oh, kita ke sana ya. Kita ke sana, guys. Udah dikasih tahu enak ya ini. Suara apa sih tadi? Setahu gua sih siren sungka lagi. Si siren head tuh suara-suara gitu ya. Jadi kita harus waspada kalau ada suara-suara gitu ya. Kalau ada yang manggil riu-riu, jangan di jangan diwaro lah. Biarpun itu benar ya, orang tua kita jangan diwaro lah tetap ya. Enggak lah, enggak ya, bercanda ya. Bercanda. Oke, gua paling benci loh, beneran. Game di hutan-hutan gini gua paling benci, guys. Ada dinosaurus. Wah. Tadi ada kayak tukang es krim ya. Tapi kok tiba-tiba ada kayak dinosaurus. Oke. Aduh gelap banget loh, sumpah loh. Oh my god. Gue mendengar suara-suara tidak enak ini, guys. Oke, kabur aja lah. Kemana ini arahnya? Oh, bisa tuh. Loh, balik tebing loh. Aduh, gua tuh buta arah, guys. Astaga. Dulu ya. Iya. Bau ya. Bau loh. Kalian coba lah. Gitu sendiri ya. Cium sendiri, bau pasti ya. Oh ya, kesini. Suara apa ini? Ada rumah, guys. Ada rumah. Oh, tower itu. Oke, kita ke sana. Gua apa-apa, gua udah lumayan merinding sih. Holy shit. Sorry ya, gua cuma baca, guys. Oke, enggak usah dibaca. Oke. Jadi kita bisa ngecek ya. Ini suara apa ini? Ya, apa itu? Kayak ada gempa loh. Oke, apa ini? Look like the radio tower is down. Clear under. Astaga. Rusak ya ini ya. Apa itu? Ada apa, guys? Oh, ada. Yes. Nice. Punya senjata gua. Ih, habis senjata loh. Air reload 2. Yos, oke. Nah, ayo sini lo. Ada si siren headnya loh. Mana dia? Ih. Kok gua gak enak? Ih. Ada tukang es krim di hutan. Oh my god. Suaranya deket banget loh ini. Yah, makin deket. Oh my god, gue tegang. Oh ini. Oh. Wah, gede banget. Apa lo? Ya, oh reload dulu. Ya hilang. Oke. Gede banget loh si siren suka suka lagi. Siren headnya gede banget tuh. Oke. Oh kayaknya kita harus ke tower ini, guys. Oh my god. Oh my god. No. Cepet. Masuk. Oh my god, Sarah, is that you? Serem ya. No, I just get back to astaga, harus balik lagi ke tower yang tadi, guys. Officials have said after a month of searching, the kids can't be found. It is ruled out that one of the friends. Oke, kayaknya kita udah nyalain, jadi kita harus balik lagi ke. Apa?
banget lu. Oke, bentar ya guys. Ada lagi. Mati lu. Bye, have a great time. Oke, ternyata si Ren Hit tuh bukan monster guys, hantu ya ini. Oke, kabur, run. Run. Oke. Aduh, Armageddon nih. Kayak ada suara Armageddon. Oh my god. Jangan kesini ya, Siren ya. Siren sungkar, jangan kesini. Saya Tengku Wisnu. Oke, kesini. Siapa itu teriak? Sarah, is that you? Wiss, keren ya. Gue bisa bahasa Inggris ya. Oke, naik. Naik. Cepet. Oke, sekarang kita harus ke Bright ya. Bright tuh kayak jembatan gitu. Oke. Jembatan. So you will have to meet us there. Kok gak ada petunjuk? Once you make it there, we will bring you home. Over and out. Oh ya, udah, berisik banget. Oke, okay, I just need to close Bright. Oke, okay, kita harus ke jembatan ya. Jembatan di mana lagi? Oh, situ. If I were him, suara apa sih? I would just lay down on my back and wait. Wait for what you say? Kok semakin gak enak hati gue ya? Give up, press jet, or lay down. Hah? Give up? Apaan give up? No! Ryu here gak pernah give up ya? Santai ya. Oh my god, deket banget ini suaranya. Siren, where are you? Oh dia itu. Tembak, nice. Oh my god, gede. Tembak lagi, belum tahu ya siapa. Nyorodot. Untung gak mati gue. Apa sih kayak gitu doang? Easy lah ya, easy peasy ini ya. Kayak gini tuh udah sebagai makanan ya bagi Rewir tuh ya. Nggak ada susahnya nih. Udah lah indie horror game tuh ya. Yang susah tuh indie home ya. Mas Agus ya. Okay. Set. Gue mencium bau-bau ini sudah dekat jembatan ya. Soalnya udah kecium bau-bau. Pokoknya banyak jamban pasti di situ ya. Astaga, ini harus muter lagi guys. Oh my god. Di mana dia? Get over here! Oh my god! Oh my god! Mana sih? Oh dia, mampus ya. Sini lo, kabur ya, takut dia sama gua ya. Oke. Oh dia, sini lo, mampus ya. Wih kabur, sini woi. Takut ya kamu ya. Apa tuh? Kok gua kena? Oh no. God. Ma, kaget gua. Gimana sih? Fokus itu. No. Ya! Tidak ketangkep lagi guys gua. Kaget ke tower ya. Aduh.
Aduh, ya, aduh, ngulang lagi dah gua, aduh. Lihat tukang es krim lagi ya, aduh. Nah, kayak gitu terus gua mati loh. Oke guys, ini yang terakhir kalinya gua las ya, coba ini ya. Gua udah pulang-pulang guys. Lihat aja sekarang gua udah jam 1:30 malam gua. Terus gua ngulang ini sejam enggak bisa ini. Enggak ada akhlak ini ya. Siren head ini ya. T-nya tuh random loh. Kadang-kadang enggak ada si siren head. Tuh. Tiba-tiba gua kena. Astaga, gua kena anak. Tiba-tiba gua kena. Itu enggak tahu itu tuh apa itu. Trap enggak tahu apalah. Enggak ngerti. Padahal enggak ada apa-apa lihat. Enggak ada trap ya. Trap apaan? Trap ya. Gak ngerti gue. Sebenernya gue udah apa ya? Apaan tuh? Kabur. Oke, kita dapat senjata, nyalain. Persis sebenernya aman gak aman ya punya sniper tuh. Loncat aja langsung lah. Udah. Tarik aja. Oke, itu towernya guys. Tower merah itu. Kita harus ke sana. Oke. Bodo amat. Ada nih. Tuh kan, ada kan? Di mana ya? Oh itu. Oh itu. Mampus kau ya. Dua kali. Nope. Gak bisa dua kali ya. Kok diam? Nah, hilang. Syukur dah, hilang ya. Oke, kita ke tower lagi. Kadang sih siren headnya tuh nggak kelihatan guys. Itu yang gue pusingin tuh. Cepet. Cepet woi, stamina lagi. Oh, datang. Maaf. Masuk. Oke. Nah, udah di sini tuh enggak aman ya. Gua udah berapa kali ke sini guys sebenarnya. Oke. Feeling enggak enak gua ini ya. Feeling enggak enak, guys. Nah, ada suara-suara enggak enak ini. Kan? Sabar ya. Calm down ya. Kita cek dulu guys. Kan? Tiba-tiba muncul. Gila tangannya serem banget. Ada banyak ternyata. Ini satu. Di sebelah kanan gua ada lagi. Ada banyak ternyata. Oh no. Oh my god. Gua tembak aja lah ya. Oh, dia jadi lampu, guys. Dia jadi lampu, loh. Aduh. My God! Gila, guys. Gua udah gak sanggup main game ini, ya. Gak ada akhlak, loh. Beneran, tadi gue masih didorong kan, tiba-tiba gue ketangkep loh, nggak ngerti gue. Oke deh, sampai di sini aja ya guys ya. Ini benar-benar game susah banget sih, beneran. Gue mengakui ini game susah banget, soalnya mungkin masih ngebug lah ya. Alasan ya gue ya, mungkin masih ngebug sih kalau gue pikir sih masih ngebug ya. Soalnya tiba-tiba kalian lihat sendiri kan tadi gue masih ada di lorong, tiba-tiba gue kena guys. Itu nggak ngerti banget gue, jujur gue nggak ngerti. Oke, gitu aja. Kalau kalian terhibur, kalian boleh like sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian punya channel lain, misalkan yang udah bisa tamatin, kalian komen aja di bawah. Kalian kasih nama channelnya, nggak apa-apa. Gua nanti cek aja. Oke, gitu aja. Kalau nggak DM lah, DM ke IG gua lah ya. DM ke IG gua lah. Oke, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di game horror berikutnya. Yang pasti nggak ngebug kayak gini lah ya. Ini bener fix gua ngebug lah ini ya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye.
parah ya, Silent Head ya. Oke, dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal, oh terkenal bila dia